Sekarang akan saya jelaskan cara menggunakan flare atau suar. Nah, ini dibuka dulu ya. Seperti ini. Luruskan, terus kemudian kita buang tutupnya. Terus ini ditarik dengan cepat ya. Satu, dua, tiga. Tunggu sampai menyala. Bisa dipegang pakai tangan atau kita taruh di tempat terbuka yang bisa dilihat helikopter. Ingat, tempat terbuka, bukan depan rumah orang. Kita pindah dulu ya, mumpung orangnya belum keluar. Suar ini digunakan untuk mencari bantuan saat kita tersesat di hutan atau di tengah laut. Dan suar ini nyalanya sekitar 2-3 menit. Semoga kalian suka dengan video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar anak-anak kalian besarnya tidak menjadi seperti saya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.